Amir galak. Kalau kita mau bunting, kalau kita bisa bunting, kita mesti galak sama dia. Dia omong satu, kita jawab tiga. Hah? Dia ngomong satu. Begini, Yani, apa? Kayak orang habis makan kacang aja, buru-buru. Begitu. Kagak ada makannya karena nggak pernah begitu jadi kagak bunting-bunting. Apa ada po itunya orang asalnya dipanggil satu nyautnya tiga. Ini tiga. Buat hati mah ada-ada aja. Iya. Lu jangan pergi kemana-mana. Nanti lu disamber orang. Enggak. Buat hati ada-ada aja. Ayo masak kopi. Gogah gitu. Pokoknya ini resep pengen bunting kan? Ya, pengen punya anak kan? Nah, makanya ikutin lu, diam aja, Rin. Ini harus pikir-pikir yang resep baru nih, Nyonya. Belum ada yang nyaut satu sekali empat datang. Boleh. Tapi bener, ya hati kan udah banyak. Biar disambet sambar geledek tujuh kali. Deh, saya kalau ngajarin orang selalu. Jangan, sekali aja kena. Bukan begitu, kan mulanya selamat. Disambar geledek, selamat dia, Mas. Soalnya gini, tuh Pak Juju yang saya ajarin tuh ya. Sekarang dia punya anak 12. Ayah gak mau 12, Dua mau dua kembar. Iya, pokoknya kan punya anak. Dijamin tokcer deh. Pokoknya laki kita ketok bubat babet deh kita marah-marahin. Bener Nyonya, kali-kali aja kalau punya anak 12, wasit atu. Laki 11 aja jadi udah. Nanti mau beli bolanya doang, atu. Bener itu, boleh tuh. Terus gimana? Nggak pukul-pukul marah-marah kan nggak lucu. Pokoknya itu udah itunya tuh. Itu kan syarat, Nyonya. Gitu, mesti. Pokoknya jalan apa aja, kalau Nyonya pengen punya anak, mungkin juga ini tetangga, biarpun orangnya cerewet, kita anggap bener juga, Nyonya. Nih. Kan Nyonya kalau udah punya anak kan bahagia. Ini tetangga pengen Nyonya ini bahagia, bukan begitu, kok. Kalau bangun tidur gini, Bang, bikinin gua kopi. Ya, tuh. Budak. Bener itu. Ini kan sedang buat kopi. Air panas sudah ada, Ben. Lu masak sendiri. Setan lu ya. Gituin. Masa bilang setan? Biar itu dia. Masa bilang gitu sama suami Nyonya. Itu udah salah. Yang lain aja deh, yang lain deh. Pokoknya. Mau punya anak? Enggak. Dia mau. Nah, turutin dong nasihat saya. Saya capek-capek dari rumah saya kemari. Cuma mau ngebilangin ini. Sekarang Bu Yaya nggak percaya, Pak Seth. Kau udah kasih. Ngambek mulu nih, darah tinggi juga nih. Iya, abisnya dibilangin bayi-bayi gak mau. Kalau dia benar-benar marah, Maye? Kagak deh, dia kagak marah. Kalau dia sayang, dia kagak marah. Lelaki, sekarang ya kita jangan terlalu diinjek-injek sama laki. Emangnya harus pernah diinjek-injek? Kita sayang, kita cinta, kita rawatin. Keluar rumah aja belangkai, udah lihat jadi dat licin. Sebenarnya Nyonya, juragan juga, jalan apa juga, kalau yang taksiran bakal dapat anak diturutin. Dia mau, tapi syarat ini nggak boleh tahu. Oh, masalah ini? Iya dong. Kalau dia tahu, dia jadi dimarahin juga, dia mah. Bocor jadinya. Ini regu sebelah cuma ada 8 orang. Mana, Pan? Ini regu sebelah cuma ada 8 orang, ditambahin 2 lagi supaya jadi sama yang lain. Gue daripada nganggur, gue ini aja, gue baca koran lama. Iya, itu mah koran. Saya nanya bukan koran, kapan? Di pagi nggak diantar? Nggak tahu. Gue biasa ngisi teka-teki silang, jadi kagak ada nih. Mau teka-teki silang kayak silung kayak ini saya tanya. Sis kambing ditambah lagi yang regu 11 kurang 2. Lah, kemarin gue kasih lu pembayaran 6 bulan kemarin. Gimana lu nggak kasihin? Jadi puyeng mulu ngomong sama dia dah. Bisa jadi nggak dikirim. Puyeng? Dikirim sama apa? Ini regu 11. Nih. Tuh. Baru ada 8 orang, kurang 2. Enggak ke ronda. Bener tadi. Kenapa ronda? Ronda kurang 2, ini regu 11. Tambah 2 aja lagi. Mergokin Pak Amir. Ronda kurang 2 orangnya. Dari mana kita cari lagi nih? Masa ngapa urusan ronda? Jadi Ibu Amir, Ibu Yani nih emang laporan. Laporan sama siapa? Gua percaya nggak percaya sih bahwa Pak Amir demenan lagi. Jadi mungkin jauh aja ngomong ya. Ini regu ronda 11. Perempuan mau udah jadi biasa, Li.
Kalau laki keren mulu emang curiga terus. Kalau giliran dia be keren. Emang demen sama Pak Amir? Ini yang dipikirin dia, kita jangan ngurusin dapur orang. Nah, ini Pak Amir nyebul ke dapur nih. Ali, memang Tuhan telah menentukan bahwa kita harus begini pada... Ya! Tolong Pak RT, tolongin. Waduh. Bagaimana, Li, pendapat lo? Ya ini satu-satunya harus kita atasin, Pak RT. Kasihan ini kan warga kita juga. Ini lagi masalah rumah tangga. Jangan kita biarkan, Li. Harus kita bantu dengan cara bagaimana Pak Amir supaya dapat bisa pulang bertemu sama keluarganya. Dan saya ngajak begitu tadi. Bilangin aja nggak usah malu. Bilangin aja Nyonya. Wah, begitu. Kalau begitu kita udah ngerti juga dah. Orang luar ngomong. Ngerti kalau begitu. Apa? Maksud Ibu tadi ini apa coba? Apa coba? Nyari-nyari Bapak. Wah. Nyari Bapak dari kemarin. Iya, nyarinya udah dari kemarin suruh sinirin, tapi enggak ketemu. Dia belum ngomong apa-apa, udah tahu aja itu. Udah tahu dong aja. Ayah ribut. Jangan denger dia, Bu, jangan didengar. Betul, ya, Pak RT. Ayah ribut sama suami ayah nih, Mali. Ada tujuannya, tujuannya yang mulia, yang bagus. Yang udah lama dicita-citain. Iya, cuma nerangnya gimana ini, ya? Ini tujuan mulia, laki dibikin kayak begini. Hah? Ya, Bang. Ayah minta maaf dulu deh sebelumnya sini deh. Iya, Jura. Ayah minta maaf dulu deh beneran. Rin, bilangin aja Nyonya, bilangin. Hah? Bilangin. Jadi kalau kok bisa tujuan mulia terjadi peributan gini masa mungkin? Iya, soalnya banget sih, Rin. Bilangin aja Nyonya. Nyonya dulu kan saya saksinya. Iya, jadi gini. Saya nyaksiin Nyonya. Ayah kan pengen punya anak. Udah lama kan, Bang, kita kan pengen punya anak. Ya urusannya apa? Abang diginiin ke Tarsan. Dengerin dulu. Terus kata Bu Ati ya, ya kata Bu Ati tuh dua iya. Kapan sih dia bilang ke kita? Nyonya lagi minggu yang lalu. Dia bilang udah Bu Yayan, kalau mau punya anak, usir aja tuh suaminya. Marah-marahin. Marah, bawel-bawelin tiap hari. Bilang dulu gitu. Iya. Bilang dulu apa ya Bu Ati ngomong begitu Pak RT. Iya Pak RT. Lu ngomong apa sih emang, Li? Ya. Bu Ati ngomong. Lu jangan selalu bakar-bakar rumah tangga orang lu. Emang bakar rumah siapa nih? Ini salah kabel nih. Bisanya menimbulkan keributan kenakan lu. Ya, bukan. Bukan, bukan. Pak RT. Jangan. Lu emang juga kagak saya mah. Bukan Pak RT. Bu Ati. Mali. Bukan. Bu Ati bilang sama Aye. Aye suruh judes-judes biar hamil. Iya, nah kalau keadaannya. Iya katanya. Apalagi kalau dengar omongan yang rumah sebelah bisa jadi ribut terus. Nah ini. Ya itu. Jadi pertamanya, saking pengen punya anak, orang kalau udah pengen kan susah, pengen. Jadi kalau pengen punya anak, orang-orang katanya yang pada bunting harus bawel, harus trewet supaya ini perutnya bergerak-bergerak, iya. Ya. Kalau rumah sebelah, iya. Panggal. Panggil. Panggal. Coba deh kalau nggak percaya panggil. Ibu Atinya ngomong kemari. Sekarang begini, kita nggak usah ribut. Ibu Atinya panggil gue yang suruh. Malinyo. Sekarang begini nih. Sekarang. Ini kalau nggak hari ini nggak bisa selesai. Cepetan. Ini bener-bener kalau gitu selesai. Tega, bayangin aja Li, bunting belum tentu orang kata gue orang gila udah. Ya deh maafin deh Bang. Sini, orang laki bini gue ini panggil-panggil. Omongan yang dulu ini, yang ngomongan kok ini yang dulu. Ada apa nih? Eh perempuan ngomong apa yang bini gue? Ngajarin apa yang bini gue? Iya, jangan galak. Selamanya gue jadi RT di sini nih. Ngapa? Kerjaan yang lain kagak ada, cuma ini doang gue rumah nih. Habisnya mau pindah kemana? Mana bisa gue dapet objekan yang lain? Saya bilang kalau pengen bunting, omelin aja tuh laki kita cerewetin, nanti bisa bunting. Tuh kan. Mana bunting bini gue? Tunggu dulu tuh. Po Juju, Po Kimung, Po Inang yang saya ajarin semua pada bunting, cerewetin lakinya, ngomelin lakinya. Bunting semua. Lah ini bini gue kagak bunting, gue yang bunting. Kan belum cerai. Anaknya ada yang 12, ada yang 8. Saya ini cerewet sama laki ngomel-ngomel, anak saya 9. Kan banyak. Bener kan? Kalau kita pikir bener, besok-besok kira-kira yang kira-kira jalan duit lah gua bikinin ini. Jalan duit. Emang duit bisa jalan? Jadi RT belum tahu kan yang taksiran jalan duit yang keributan mulu.